belum bisa memberikan hasil yang maksimal. Jujur, di babak pertama kita seperti telat untuk bangun gitu. Untuk ada beberapa momen juga kita kurang komunikasi, tapi untuk itu kita siap untuk evaluasi, menyongsong pertandingan selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu 3 poin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Coach, ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Coach. Ada dari Farid Harian Surya. Coach, evaluasi sisi back sayap kiri. Persik kenapa memainkan Yuda Febrian yang kerap dinilainya melakukan kesalahan. Padahal masih ada Dani Saputra dan ada nama Yusuf Meliana yang bermain cukup bagus. Ya, dimainkan di babak kedua. Kemarin saya lihat latihan Yuda latihan bagus, maka saya mempercayakan Yuda bek kiri ya. Memang Dani ya karena dia cedera kita enggak bisa memainkan dia. Jadi antara Yusuf sama Yuda kemarin latihan saya milih Yuda karena apa waktu dia latihan dia bagus. Saya kalau masang pemain itu saya lihat latihannya. Kalau latihan dia bagus saya kasih percaya dia main. Selanjutnya ada dari Aziz Galuh. Faris hingga pekan ketujuh ini belum mendapatkan jam menit bermain. Siapa? Faris. Faris ya pernah dia menit bermain. Mungkin kedepannya karena Faris kondisi karena faktor usia mungkin ya setiap latihan dia agak kurang bagus. Jadi nanti kedepannya akan saya beri kesempatan untuk manet. Saya lihat latihan dulu. Dari pertandingan ini sendiri, Coach, ada catatan khusus nggak, Coach, untuk menghadapi pertandingan selanjutnya, Coach? Oke, kemarin tadi sore kita lawan PSIS ini ya memang hasil kita sangat kecewa ya. Nanti kedepannya kita akan evaluasi mungkin sistemnya kita rubah. Tadi kita babak pertama sistem ada back tengah tiga. Nah, babak kedua tadi kita pakai sistem 4-3-3 bisa berjalan baik sekali karena sistem yang pertama ini kita nggak jalan akhirnya kita kecolongan itu. Saya rubah jadi babak kedua anak-anak mainnya lumayan bagus. Oke. Kalau dari Dikri sendiri Dik, ini menghadapi laga selanjutnya seperti apa Dik? Ini kan boleh dibilang di beberapa laga terakhir kan hasilnya juga ya kurang. Persipura. Nah, terima kasih untuk kesiapan kita sebagai pemain. Kita selalu ikuti apa instruksi dari pelatih. Dan untuk pertandingan barusan melawan Semarang, itu menjadi pelajaran dan menjadi modal kita untuk berbenah, untuk menatap next match-nya gitu. Mudah-mudahan kita di pertandingan selanjutnya bisa mendapatkan 3 poin. Kalau menurut Diki sendiri, apa poin utama apa yang mesti harus dibenahi jelang laga selanjutnya? Mungkin yang pertama, kalau secara tim kita komunikasi, saling percaya, terus mungkin ada beberapa perubahan-perubahan formasi yang mungkin kita itu belum klop gitu. Nah, untuk kedepannya kan ini menjadi evaluasi kita dari tim pelatih juga pasti akan evaluasi itu. Nah, saya pribadi ya optimis, insya Allah di pertandingan selanjutnya kita bisa 3 poin. Amin. Kalau Coach sendiri, Coach, apakah memang belum menemukan formula yang pas untuk tim atau seperti bagaimana? Bagaimana sih, Coach? Sebenarnya kita sudah akan merubah sistem karena sistem kemarin itu kita pakai 3 di tengah. Saya akan merubah. Tadi mau langsung saya rubah, saya juga masih lihat kondisi pemain seperti Risna sama John ya. Jadi saya tetap kasih 3 di belakang. Nanti insya Allah kedepannya saya ini akan ada perubahan ya, akan saya ganti sistem yang babak kedua bisa jalan. Jadi kedepannya mudah-mudahan sistem yang saya berikan ke pemain bisa selanjutnya lawan Persipura kita bisa menang pertandingan.
Terus ada pertanyaan lagi yang masuk. Ada pertanyaan dari Mas Farid dari Harian Surya. Coach, bagaimana menaikkan motivasi pemain untuk menjelang laga selanjutnya, Coach? Ya, kita rangkul, kita kasih apa namanya, kita komunikasi sama pemain satu dengan yang lain untuk membangkitkan supaya kita hasil ini nggak sangat kecewa, kita tetap ke depan. Kita tim pelatih akan komunikasi sama semua pemain biar nanti anak-anak bisa kondusif, bisa semangat lagi, ya seperti itu. Oke, seperti tidak ada pertanyaan lainnya, Coach. Ya. Kita cukupkan. Terima kasih Coach Alvia, terima kasih Dikri. Untuk selanjutnya kita masuk ke tim lainnya. Oke, Coach, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Match. Yeah. Okay, I think that we played quite well today. We've worked very hard over the last week that I've taken all the training. The boys are young, the boys are energetic, the boys are listening and wanting to be part of something successful. David's was a role model captain today. David's been an excellent player and he's just coming back from injury. Unfortunately, we had many players missing today, but we always had faith in the young players, and the young players proved it today that they can compete against some of the more mature adults in the competition. Ya, Coach Ian mengatakan bahwa kami pikir hari ini bermain, anak-anak bermain cukup bagus. Kami bekerja keras selama seminggu terakhir ini. Pemain muda kami juga sangat energik. Bisa dibilang kami sukses hari ini. Untuk David sendiri di sebelah saya bermain cukup bagus, menjadi kapten. Setelah dia kembali dari masa cedera, dia menemukan sentuhan terbaiknya lagi. Terus banyaknya pemain yang absen, pemain inti yang absen, alhamdulillah bisa di cover oleh pemain-pemain muda dengan cukup bagus. Oke, sebelum ke David, mungkin untuk buat teman-teman media yang ingin mengajukan pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat. Untuk pertanyaan terpilih akan kami bacakan. Oke, untuk selanjutnya David, silakan, bagaimana kesannya untuk pertandingan kali ini? Ya, terima kasih Mas. Yang pasti alhamdulillah hari ini 3 poin, pertandingan yang sangat penting. Apa yang dikatakan sama Coach Ian tadi juga, kita bermain sangat luar biasa, banyak pemain yang absen. Tetapi memang benar apa yang dikatakan Coach Ian, banyak pemain muda yang bekerja keras di lapangan dan akhirnya kita bisa mendapatkan 3 poin. Dan itu kebanyakan pemain muda pun mungkin debut yang pertamanya di Liga 1 ini. Oke, terima kasih David. Ini sudah ada pertanyaan masuk. Dan pertama untuk David, kesannya dari gol tersebut di debut dan arti selebrasinya tadi seperti apa sih? Selebrasi sih buat istri, karena istri lagi mengandung anak pertamanya nanti udah 6 bulan sih. Udah 6 bulan ya, semoga lancar lah sampai hari ya. Untuk pertanyaan selanjutnya sudah ada dari Hawin Radar Semarang. Untuk Coach Ian, bagaimana kesan kemenangan di laga perdana bersama PSIS Semarang? Oh, my impression since I first came to the club has been very good. I mean, I've had nothing but positive experiences. I've been received well by the players, the training, the players. I can't ask anything more from the players. The players work hard. I mean, we're feeding them information all the time, and they're like little sponges. They just absorb it. And I can't be any happier with the playing group and the coaching staff at the moment. There's a good group of human beings there, and I just moving forward. I just hope that we continue this little bit of momentum that we've got from today in particular, because if you go into the changing room, there's young boys that's their first game. That's their first game playing in Liga 1 Indonesia, and they're emotional and they're so happy that they've been given the chance to play. Will it happen again in the future? Yes, the players will play because
they are the future, and we're just, I'm just happy for the young boys, and I'm happy for the club in general, because we're in a good spot at the moment. And if you'd said at the beginning of the season, with all the COVID and all the doom and gloom, that the supporters would be supporting their team in second place in the league, it would possibly just be seen as a dream. But it is reality, and we're competing at the moment with the bigger clubs with some very big budgets. And yeah, again, I mean, I spoke to the president just before I came into the media conference here, and he's ecstatic. He's extremely happy, and we're getting texts from supporters and things like that all the time. And there's a great buzz, and there's a lot of enthusiasm and passion and desire from the Semarang community. And I just think it's marvelous, and may along it continue. Kesan Coach Ian sendiri terhadap pertandingan pertama yang membuahkan kemenangan, dia kesannya sangat bagus. Ini pengalaman yang sangat luar biasa baginya. Tapi ini sebuah hasil kerja kelas latihan, hasil kerja keras pemain. Saya sangat bahagia dengan tim ini. Untuk setelah ini kita akan lihat ke depan, rayakan ini secukupnya. Dan Coach Ian kesannya bahwa di PSIS itu banyak pemain muda yang bagus. Tadi ada beberapa pemain yang debut di Liga 1 seperti Fedayanto, Damas. Bahkan mereka sangat emosional di ruang ganti sampai meneteskan air mata. Ini sangat bagus untuk tim PSIS ke depannya. Setelah pandemi kemarin setahun diserang, ini kita bisa sepak bola lagi. Ini sangat bagus. Di Semarang pun Coach Ian juga bilang bahwa suasananya sangat bagus. Staff kepelatihan, pemain semuanya kompak. Manajemen juga bagus. Dan supporter di Semarang juga membuat Coach Ian terkesan. Mereka sangat memberikan dukungan yang sangat berarti untuk tim ini. Oke, bagaimana teman-teman media? Masih ada pertanyaan lainnya? Jika tidak ada pertanyaan selanjutnya, kita cukupkan. Terima kasih Coach Ian, terima kasih David, terima kasih Mas Alvin. Sukses untuk berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.